rasa ini. Nikita Mirzani marah gara-gara Billy Saputra nekat mengerjai Nikita dengan ini. Billy usil banget. Beberapa kali kolaborasi dengan Nikita Mirzani membuat Billy Saputra hoki. Terbukti hasil kolaborasi tersebut selalu menjadi trending topik YouTube untuk beberapa hari. Malah membongkar isi ATM Nikita Mirzani yang diupload oleh channel YouTube Billy Saputra sempat menjadi trending topik pertama. Dan itu pun membuat Billy semakin semangat ketika harus berkolaborasi dengan Nikita Mirzani. Tetapi yang paling menarik dari Billy Saputra adalah aksi usil yang selalu ditunjukkan pada Nikita Mirzani. Dari membongkar isi ATM sampai mobil hilang, termasuk aksi Billy merekam Nikita Mirzani yang lagi pipis di kamar mandinya. Dalam unggahan terbaru di Instastory Billy Saputra yang kemudian direpost oleh Fitri Salhuteru dan kemudian Nikita Mirzani sendiri, awalnya Billy Saputra menggoda Nikita dengan anak bungsunya yang sangat imut. "Anak siapa ini? Anak Ami Nikita Mirzani," jawab Nikita Mirzani. Lalu Billy melanjutkan pertanyaannya, "Bapaknya siapa?" Diberi pertanyaan seperti itu, Nikita Mirzani sedikit gelagapan. "Bapaknya gak ada, gak mungkin," sahut Billy. Dijawab kembali oleh Nikita, "Gak usah pakai bapak-bapak," kata Nikita Mirzani. "Dihamili gendruwo, bapaknya gak ada, gak usah pakai bapak-bapak," cetus Nikita Mirzani lagi. "Ganteng amat sih, pasti ketolong bapaknya," kata Billy pula. Rupanya Billy tak berhenti di situ. Setelah membuat gerah Nikita Mirzani dengan pertanyaan-pertanyaan jenaka terkait ayah dari anak bungsunya, Billy berulah lagi. Nampak Billy Saputra yang usil menaruh garam di sela-sela makanan Nikita Mirzani dengan tulisan "ngakak parah lagi ngedit. Apa yang akan terjadi ketika mami Nikita Mirzani makan?" Dibumbui emosi tertawa dengan hashtag Nikita Mirzani dan Fitri Salhuteru. Wow, wow, wow. Kemudian Fitri Salhuteru merepost kembali unggahan Billy tersebut dengan menambahkan caption, "Aduh, kebayang ini lucunya parah," dengan emosi tertawa juga. "Perdikan pulang pasti makan." Aksi usil Billy ini menurut kalian bagaimana, guys? Jangan lupa komen di bawah, like dan subscribe. Terima kasih telah menonton.